Assalamualaikum Mbak Lil. Waalaikumsalam, Man. Oh iya, apa kabarnya Mbak Lil? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, ini minta waktunya sebentar boleh Mbak Lil? Boleh, boleh. Ya, minta apa ya. Man? Adalah dari Pak Ulil ngasih kata-kata nasehat atau yang kata-kata bijak atau yang memotivasi gitu, boleh sedikit Pak Ulil Kata-kata disampaikan. bijak ya? Oh iya. Kata-kata bijak ya? Apa aja bebas Pak Ulil. Apa aja? Boleh segala aspek boleh. Boleh ya? Nah, tentang kehidupan apa atau aja lain. kata bijak ya berarti kata bijak yang bisa di apa diterima sama khalayak ramai lah ya, Betul, betul, bebas. betul. Bebas, bebas. Kalau itu, kalau bebas ini tentang agama nih sih, boleh ya Wan? Boleh, boleh lah Pak Ulil. Ini ngomong-ngomong, Erwan apa kabar? Alhamdulillah Pak Ulil sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau gitu sehat. Ini ngomong tentang sehat nih, tentang nikmat. Boleh? Boleh. Apa boleh itu ya? Boleh? Tentang nikmat. Tentang nikmat kalau gitu kebanyakan manusia itu, Man, kebanyakan manusia sekarang itu dia diberikan kenikmatan cuman dia itu kurang mensyukurin. Kurang mensyukuri itu artinya nikmat yang udah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala terkadang dia tidak mensyukuri, padahal selayaknya kewajiban seorang manusia, seorang muslim itu harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, manfaat syukur itu kita itu diantaranya jauh dari azabnya Allah. Kemudian itu salah satu sifat dari orang yang beriman. Kemudian nikmat, kalau kita bersyukur, otomatis kita menambah menambah nikmat juga kalau kita bersyukur yang akan diberikan oleh Allah. Cuman kita nggak tahu kapan itu. Sebagaimana firman Allah itu di Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat ke-7 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azna rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya itu, sesungguhnya Allah mengatakan ketika engkau bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu, tapi malah sebaliknya, ketika engkau kufur pada nikmatku, maka azabku sangat pedih. Itu kata Allah. Makanya kalau kita tidak bersyukur tentang apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita nikmati, baik itu dari sehat, harta, apalagi nikmat sehat, nikmat iman, harta, kemudian kebahagiaan, karena nikmat itu banyak ya, yang aku sebutkan tadi, Mas. Ketika yang aku sebutkan tadi, nikmat iman ini kita tidak bisa bersyukur, maka hati-hati, kata Allah, azabku sangat pedih. Ini harus kita hindari. Makanya jadilah hamba Allah yang mencintai dan mengamalkan syukur. Oleh karena itu, kita kewajiban seorang muslim bersyukurlah kepada Allah. Saya rasa cuma itu aja, Wan, yang bisa okay, well. Tentang syukur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Assalamualaikum.